Razia parkir liar oleh suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat Jumat siang diwarnai protes pemilik kendaraan. Bahkan terjadi tarik-menarik antara petugas dengan pengemudi taksi online. Gara-gara cekcok masalah rumah tangga, seorang suami di Binjai, Sumatera Barat nekat membakar istri dan anaknya. Kedua korban menderita luka bakar di sekujur tubuh dan kini dalam perawatan intensif rumah sakit. Aksi perampokan minimarket di kawasan Curug Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Menggunakan senjata tajam panjang, empat perampok menyekap dua pegawai minimarket.